Sekretaris Daerah Aceh Mustami Hamzah bersama istrinya Melani Subarni menggunakan hak suara di Pemilu 2024 di TPS 9 Masjid Darul Falah Gampung Pineng, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh 14 Februari 2024. Setelah mengisi daftar hadir hingga menunggu antrean, Mustami mengambil surat suara dan menuju ke bilik untuk menggunakan hak pilihnya. Mustami menjelaskan, pemilu merupakan pesta demokrasinya masyarakat. Ia berharap pada pemilu kali ini, partisipasi masyarakat Aceh dalam menggunakan hak suaranya dapat meningkat dibanding sebelumnya. Mustami juga berpesan kepada masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan kerukunan di saat dan setelah pemilu. Dalam kesempatan tersebut, Sekda mengapresiasi para petugas KPPS yang telah menyukseskan pemilu di tingkat paling bawah. Ia juga mengingatkan petugas KPPS agar menjaga kondisi di tengah tugasnya.